Pak? Tadi saya sampaikan bantuan ini yang saya evaluasi. Awal dulu mungkin hentikan bantuan sembako, karena akses sudah dibuka dan semua sudah melakukan aktivitas. Ya kan? Kalau kemarin kita laku pemberian sembako itu, karena kita melakukan karantina wilayah, ya, semua akses ditutup, masyarakat tidak melakukan aktivitas ekonomi dan lain. Tapi sekarang sudah begitu, buka sembako terus, tidaklah. Nanti bulan depan kita evaluasi.